still below him. Report original ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubaraka. Kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghi lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Wal nasir al-haq bil haq. Wal hadi ila siratika al-mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita berada dalam dewan kita pada pagi ini. Pagi pempuluh segala hari, iaitu hari Jumaat, bagi kita menyambung kembali pembacaan kitab hadis kita, iaitu kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-18. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung hadis kita yang ke-35 dan 36, iaitu bab yang ke-22 insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksana pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang soleh insya-Allah. Ini tuan-tuan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Pada pertemuan kita yang lalu, pada bab yang ke-21, kita telah membicarakan tentang bagaimana keadaan ahli syurga dan ahli neraka, yang mereka masing-masing berasa hairan, kagum dan juga rasa takut apabila masing-masing sudah berada di tempat masing-masing. Ahli syurga di dalam syurga, ahli neraka di dalam neraka. Kemudiannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dan berkumpul di satu tempat. Lalu mereka semua bakal duduk dan melihat antara satu sama lain, ahli syurga dan ahli neraka. Melihat di antara mereka itu ada suatu binatang yang dimisalkan oleh Allah taala sebagai seekor kambing ataupun kibas. Dan itulah namanya al-maut, iaitu kematian. Kemudian Allah memerintahkan supaya disembelih kematian tersebut. Lalu Allah mengisytiharkan kepada ahli syurga bahawa ahli syurga akan duduk di dalam syurga selama-lamanya. Tidak akan ada lagi kematian selepas daripada itu. Maka bergembiralah ahli syurga di atas kematian mati itu. Mati pun mati. Kalau kita mati biasa, mati pun mati. Jadi mati pun kena mati, maka gembira ahli syurga pasal depa duduk dalam syurga tak akan keluar. Dan menangis dan teriaklah ahli neraka kerana mereka itu akan duduk dalam api neraka selama-lamanya, tidak akan mati. Kalau mati, kena kita orang yang terbakar dalam rumah. Nauzubillah min zalik. Terbakar masa tengah tidur, rumah terbakar. Kalau terbakar tak mati, tuan-tuan, seksa tak? Allah Rabbi, tak ada kulit seksa. Tapi kalau dia terbakar, mati,
Tak apa lah. Tak apa. Kita pun kata lebih baik dia mati daripada hidup. Macam mak rupiah duduk ni lah, duduk mobil kan. Bang belakang, kan. Muka terbelah. Nak kena sebut atau teruk sikit. Nah. Muka terbelah, tangan kucui, kaki tak ada, duduk nyawa. Bawa pergi ke hospital. Kita dah terbit lah hati bila tengok dia tu. Eh, kalau mati bagus lagi. Pasal apa? Hidup merana. Hidup tersiksa. Jadi ahli neraka ni, mereka pun harap-harap mati. Tapi bila mati pun mati, pakai tak mati. Mati pun mati, pakai tak matilah. Jadi mereka pun meraung, menangis, teriak kerana mereka dibakar dalam api neraka selama-lamanya dan mereka tidak akan temui lagi kematian. Dan ahli syurga, mereka akan duduk di dalam syurga dengan penuh kenikmatan. Tidak ada sakit, tidak ada pening, tidak ada sakit perut sah. Tak ada penimpala, tak ada nak demam 4-5 hari, tak ada. Dia akan duduk dalam syurga sihat sentiasa, bernikmat dan bersedap dengan nikmat yang Allah berikan dalam syurga. Ha? Dan sentiasa muda dan sebagainya, kenikmatan yang Tuhan beri. Dan pada hari ini kita nak tengok hadis kita yang pada bab yang ke-22, iaitu bab maja'a huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat, iaitu pada bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan bahawa syurga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu dan neraka itu dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu. Ha. Syurga asal-asal Tuhan cipta tak ada penghalang. Asal-asal syurga Tuhan cipta dia tak ada, tak ada dikelilingi dengan apa-apa, tak ada. Syurga pun tak ada dikelilingi dengan apa-apa, neraka pun tak ada dikelilingi dengan apa-apa. Macam asal rumah, orang buat rumah. Asal rumah tak ada pagar. Bila dah siap rumah pasal nak duduk takut orang masuk rompak, buat pagar. Ha, macam itulah syurga dan neraka asalnya begitu. Hadis dia sekejap kita tengok. Dan nak cerita pada hari ini tentang syurga tu kalau nak masuk kena tempuh halangan dia. Neraka kalau nak masuk kena bukan tempuh. Kalau tempuh ni macam teruk kan. Kena lalui perjalanan dia. Ha, macam mana tu? Kita akan tengok pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 94. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula hal yang tersebut pada bab ini dengan sesungguhnya, dengan sungguhnya terupa ia pada akal kita dan teruji ia pada tiap-tiap orang. Tuan Syekh kita kata bab yang kita nak cerita pada hari ini satu benda yang memang orang panggil logik pada akal kita. Maknanya logik pada akal kita, terupa pada akal kita, mana logik pada akal kita. Nak masuk syurga memang kena kena bayar. Nak masuk jamban bulan ni 3 orang. Ngan. Jadi nak masuk syurga memang kena ada bayaran. Nak masuk neraka pun tak kena bayar. Ha ngan. Tapi dia ada syarat juga nak masuk neraka ni. Ngan. Dia ada ciri-ciri kriteria dia. Nak masuk neraka bukan saya saja nak masuk. Saya nak masuk neraka boleh? Eh tak boleh. Kalau kita duduk sembahyang selalu, Allah Ta'ala tak bagi masuk neraka. Dia ada juga syarat-syarat nak masuk neraka tu. Syarat sah ahli neraka. Nak jadi neraka, nak jadi ahli neraka pun, dia ada syarat dia. Baik. Jadi benda ni terupa pada akal kita dan teruji pada tiap-tiap orang. Mana setiap kita ni rasa ujian ni. Baik, macam mana tu? Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Abu Isa Al-Tirmizi dengan katanya, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, telah dilingkungi akan syurga itu dengan segala yang dibenci oleh nafsu, dan dilingkungi akan neraka itu dengan segala yang digemari oleh nafsu. Baik, maka maknanya, adakah syurga itu tiada siapa boleh mendapat akan dia melainkan kemudian daripada berpenat lelah dengan mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu seperti sembahyang dan puasa dan berzikir dan lainnya, dan menahan nafsu daripada mengerjakan yang haram dan menjauhkan malah daripada menjunjung apa yang diwajibkan Allah, dan rajin kepada berbuat ibadat dan berbuat sebarang yang disuruh Allah pada siang hari dan malamnya, maka semuanya itu dibenci oleh nafsu. Baik, maka seolah-olah syurga itu telah dikelilingi dengan segala yang tersebut itu, maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Dikelilingi syurga itu dengan benda hak meluat. Benda hak kita rasa meluat nak buat. Apa dia? Nak sembahyang. Sembahyang meluat lah. Kita kata dak lah, tapi nafsu kita kata meluat. Hak tu hakikat lah. Tambah pula kalau kita duduk kampung ni, pagi-pagi ayam buka-buka ayam pek tu macam ayam tu eh, nak ambil wuduk pula, oi, meluat lah. Meluat tobat pula kan? Nafsu kita tu nak kena semayang, nak kena bangkit, nak kena tinggal apa nama selimut, tilam, sapuk pilu orang-orang kan. Orang buat tilam pun nama apa? Sweet dream. Betul tak? Sweet dream. Tidur anda tidak akan terganggu. Haa kan? Punya anak tidur. Punya anak tidur. Tahu apa kira-kira? Sweet dream. Suruh tidur, lena, mimpi macam-macam. Baik. Nak mangkit semayang tu, yang tu dibenci oleh nafsu. Benda yang benci oleh nafsu tu lah akan membawa kepada kita masuk syurga. Ha, masuk syurga. Benda hak nafsu tak suka. No? Semayang, nafsu cukup tak suka. Renyah, nak kena ambil wuduk. Orang perempuan lagi renyah. Nah, kalau orang perempuan dengan nak pakai telekung lah, sagi nak kena tutup kaki lah, apa lah, dia jadi lagi lama. Nah, sebab tu orang lagi kalau dia pergi semayang, majlis sah je 5 minit. Ha, kalau mak pergi semayang lah, 15 minit baru nak habis. Kan? Tu kalau 15 minit tu kira okey. Kan? Ha, ada pula lepas mayang ni orang nak pergi kenduri, dia nak pergi wirid lama pula dalam masjid kan. Ha, lagi lama. Baik. Jadi benda yang nafsu tak suka itulah yang mengelilingi syurga. Bersedekah nak keluar duit, kita penat-penat cari duit, tiba-tiba kita nak kena keluar pula pergi bagi jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Weh, tenangkan, bukan senang tenang nak keluar duit ni. Kan? Nak buat benda baik, bukan senang. Kalau buat benda baik pula, bukannya nak bagi kita je tau. Kalau boleh, biar orang tahu. Tu nak jaga tu bayar tu. No? Nak jaga supaya orang tak tahu yang kita buat baik tu payah. Macam saya cerita, kita kalau kita pergi ke pasar malam tu, jumpa orang susah lah pasal malam, pi derma sedekah wang RM5. RM5 tu sikit. Bul RM10. Ha, banyak lah sikit kan. RM10 duit merah. Bul RM10. Balik rumah tu, Dia boleh duduk saya? Tak boleh. Dia paling-paling kurang dia kena cerita kat bini, tadi pi pasal malam, tadi jumpa orang miskin, bagi lah RM10. Lo tak tanya pun. Tak tanya pun. Tapi dia nak cerita. Dia nak cerita. Kalau bangkit pagi tadi ni, boleh bangkit semayang tahajud pagi tadi tu, kalau boleh tu main kuliah ni, buat mengantuk. Kalau boleh lagu tu, biar orang tak, apa yang mengantuk sangat. Dah lah pagi tadi bangkit kiamul lain. Dia saja nak abang orang. Dia saja nak abang orang. Bukan dia saja pun, tapi dia tak puas kalau orang tak tahu. Haa, tu lagu tu.
buat benda baik ni kalau orang tak tahu pasal dia tak faham kalau orang tak tahu. Dia kena orang tahu juga. Dia kena orang tahu juga. Macam derma tadi ni kan, kita duduk jalan ni kan. Saya ajar buat RM10. Saya lagi nak pergi beli kuih. Allah ni kecil tak ada. Tadi RM10 buah dah dalam tabu. Lah habis habak apa? Dia nak habak juga. Tu dia kata nafsu tu. Maka nak masuk syurga, kita kena melawan ataupun kita kena rentah nafsu. Jadi kalau nafsu, kita tak buat apa hak nafsu suka, yang tu laluan kita nak masuk ke syurga. Baik. Maka barang siapa melangkah dan merempuh akan dia, maka sampailah ke syurga. Kerana syurga itu dilingkungi dengan yang tersebut itu. Siapa yang merempuh juga laluan nafsu itu, apa hak nafsu tak suka, dia lawan juga, dia buat juga, maka dia sedang menempuh jalan untuk masuk ke syurga. Dan makna neraka itu dilingkungi dengan syahwat, yakni dilingkungi dengan beberapa perkara yang telah disukainya daripada kesedapan dunia, dan mensia-siakan waktu, dan berbuat jahat seperti menipu, dan bermain-main yang haram, dan berzina, dan berjudi, dan sebagainya. Maka jadilah seolah-olahnya telah dilingkungi neraka itu dengan beberapa syahwat. Maka barang siapa menempuhi syahwat itu, maka sampailah ia ke neraka. Siapa yang buat benda hak nafsu suka, nafsu suka nah, curi duit orang, tak gaduh kita kerja, balas duit orang, kita jadi senang, kaya. Nafsu suka lah, nafsu suka. Maka yang nafsu suka membawa kepada neraka. Jadi apa saja hak kita buat, kita rasa macam yang ni nafsu suka. Jadi kita kena insaf. Kita dengar balik hadis ni, hari tu kita baca hadis, ustaz kata, Nabi kata, syurga dikelilingi dengan benda hak nafsu tak suka, dan neraka dikelilingi dengan nafsu, benda yang nafsu suka. Jadi kalau kita buat benda yang nafsu suka, kena peringat, ni duk, kita duk jalan ke neraka. No, jalan ke neraka. Maka benda macam tu, bila kita dengar hadis macam ni, maka menginsafkan kita. Baik. Masalah syurga dan neraka itu, awal-awal mulanya syurga itu tidak dikelilingi dengan segala yang dibenci, dan neraka itu pun awal-awal mulanya tidak dikelilingi dengan segala yang disukai nafsu. Itu awal-awal apa tu? Macam kita cerita tadi, macam buat rumah, rumah saya tak ada pegang, lepas daripada tu baru buat pegang. Bahkan syurga itu disediakan bagi ahlinya, dan neraka itu disediakan bagi ahli dia. Memang syurga ni Allah Ta'ala cipta nak bagi kat ahli syurga. Dan biasa baca hadis tuan-tuan, memang Allah Ta'ala ciptakan dan tulis dah. Masa kita duduk dalam perut mak kita 120 hari tu, Tuhan dah tulis dah, syaqiyun am sa'id. Dah tulis dah, bahagia kah, syaqiyun celaka kah, maknanya celaka dengan neraka, ahli neraka kah kita ni, am sa'id ataupun bahagia kah kita ni dalam syurga. Tuhan dah tentu siap lah. Bila? Tu, duduk dalam perut mak kita 120 hari. 120 hari kita duduk dalam perut mak kita, malaikat matiup ruh dan tulis kepada kita beberapa perkara. Rezeki kita, ajal kita, kerja kita, amal kita. Bahagiakah kita, celakakah kita. Dah siap dah tulis. Bila kita mati, apa kita nak jadi, semua Tuhan dah siap tulis dah. Maka kita ni bergerak ikut atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut perbuatan-perbuatan pilihan kita, ikhtiar kita, ikhtiari. Kita memilih jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilham kepada kita jalan baik, jalan buruk, fujur ataupun jalan takwa, jalan baik. Pilih saja. Allah bentangkan kepada kita. Baik. Jadi Allah Ta'ala asalnya neraka dan syurga memang Allah ciptakan untuk ahli syurga, dan neraka untuk ahli neraka. Sebagaimana yang kita tengok pada awal-awal Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS. Nabi Adam AS tuan-tuan, Allah Ta'ala cipta-cipta, Allah Ta'ala letak dia kat mana?
First kali Allah Ta'ala letak kat mana Nabi Adam? Syurga. Nabi Adam masuk syurga sebab amal ibadat dia kah? Baru kena cipta, baru dicipta. Tak ada nak amal ibadat apa lagi, dah duduk syurga. Tu bukti kata memang Allah Ta'ala cipta neraka, cipta syurga untuk ahli dia. No? Manusia dia bukan masuk syurga dengan sebab amal ibadat dan sebagainya. Yang tu semua tu Tuhan nak tengok berdasar pada ikhlas kita. Yang tu Allah Ta'ala tentukan sebagai nak menunjukkan bahawa siapa yang buat amal soleh banyak, yang itulah jalan dia sebenarnya untuk ke syurga, pendorong dia untuk ke syurga. Sebagaimana hadis Nabi SAW sebut, bila sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau dah Tuhan tetap dah kita di syurga ataupun kita di neraka, tak usah duduk beramai." Kita tak usah duduk beramai, benar memang Tuhan tetap dah. Duduk dalam perut mak kita dah, Allah Ta'ala tetap dia ni neraka, dia ni syurga, dia ni neraka, dia ni syurga. Tak usah duduk beramai. Afalan natakil ya Rasulullah, bolehlah kita bertawakal, ya serah pada Tuhan, ikutlah Tuhan nak bagi kita jadi ahli syurga ke neraka. Tak boleh, kata Nabi apa? I'malu, beramallah kamu, fakullu muyassarul lima khuliqalah, kerana setiap sesuatu itu dipermudahkan mengikut tujuan apa dia diciptakan. Kalau dia tu ahli syurga, Allah permudahkan setiap kerja dia buat kerja ahli syurga. Kalau dia tu ahli neraka, Allah permudahkan dia untuk buat kerja-kerja ahli neraka. Ha, macam tu. I'malu fakullu muyassarul lima khuliqalah. Beramallah kamu, jangan duk biak lagu tu, jangan duk oh tawakal pasal Tuhan dah tentu dah syurga ke neraka. Biar pilah dah. Sebab setiap sesuatu itu dia dipermudahkan ikut tujuan apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk ahli syurga ni, dan macam hadis ni yang kita duk baca ni, memang ahli syurga, memang syurga untuk ahli syurga. Dan siapa ahli syurga? Siapa yang mudah buat amal ahli syurga, maka dia ahli syurga. Dan siapa yang ahli neraka, dia mudah untuk buat ahli neraka. Ni pun satu lagi pengajaran untuk kita. Kalau kita rasa senang buat amal ibadat, asal nak buat ibadat ya, mudah. Asal nak buat ibadat ya, mudah. Asal nak sedekah ya, keluar duit. Asal nak sembahyang ya, boleh sembahyang. Asal nak buat apa ya, boleh buat. Asal nak main gaji, main gaji. Eh, mudahlah Tuhan pemudah urusan kita. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, bila mudah nak buat dosa, yang tu kita kena ambil bengang. Ih, mudah sungguh aku curi duit orang, siapa pun tak tahu. No? Ih, mudahnya ngumpat orang. Ih, mudahnya, mudahnya, mudahnya buat jahat. Bangsa mudah buat jahat. Ish. Masa tu kita sebelum tidur kan, macam mana kita buat muhasabah sat. Fikir-fikir je. Eh, hari ni mudah aku buat dosa. Tuhan nak bagi, nak campak aku dalam neraka. Haa, lagu tu. Kalau kita mudah buat amal ibadat, kita kena rasa, ya Allah, mudah-mudahan dengan kau pemudahkan aku buat amal ibadat ni, kau nak bagilah pada aku syurga. Tapi kalau kita berasa lagu mudah buat dosa, maka kita kena insaf. Eh, ya Allah, mudahnya aku buat dosa, tentu Allah Ta'ala nak campak dalam neraka lah. Pasal Tuhan pemudah ni buat amal ahli neraka, pasal Tuhan memang nak campak dalam neraka. Dan Tuhan pemudah kita buat amal soleh ni sebab Tuhan nak bagi kita masuk syurga. Baik. Jadi asal syurga neraka ialah untuk ahli dia. Ahli syurga untuk syurga, ahli neraka untuk neraka. Begitu keadaan awal-awal. Baik. Kemudian, maka Tuhan sediakan pula sebab-sebab yang menarikkan ahlinya itu masuk syurga dengan amal-amal yang baik. Kemudian Allah Ta'ala jadikan sebab. Amal soleh, sebab masuk syurga. Nah, lagu tu. Amal soleh, sebab untuk masuk syurga. Lagu macam, seumpama macam, contoh macam mati. Asal-asal yang awal-awal masa Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Izrail alaihissalam untuk tugas dia mencabut nyawa.
asal-asal yang mati ni tak ada sebab. Asal-asal mati tak ada sebab. Nak mati, mat cabut nyawa, mati. Tak ada sebab. Tapi malaikat Israel alaihissalam minta pada Allah Taala, ya Allah, kalau saya pergi cabut nyawa anak Adam, nanti mereka ni akan bermusuhan dengan saya. Saya biasa cerita dah dulu ni. Kalaulah saya pergi ambil nyawa anak Adam, maka anak-anak Adam ni, manusia ni akan anti saya, musuh dengan saya. Buat stiker, buat stiker dekat kereta, anti Israel. Ngah. Jika anda jumpa malaikat maut, sila hubungi. Bismillah. Geram kat malaikat maut, pasal apa? Duk cabut nyawa orang. Asalnya mati tu tak ada. Tak ada semua. Jadi bila malaikat pergi mengadu kat Tuhan, ya Allah, esok manusia meluat kat aku, esok manusia akan marah kat aku. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan ciptakan sebab-sebab untuk manusia mati. Kalau tak silap saya, dalam Bahru Mazi jilid ke-17 pun ada cerita tentang hadis manusia ni mati dengan 99 cara. Dia terlepas satu, dia ada lagi tu 98 lagi tak terlepas. Dia accident lah, teruk kita tengok kereta, ya Allah, mati dah ni, mati dah. Mati tak accident ni? Mati. Mati apa? Enjin yang mati. Orang dah mati tak? Tak mati, cedera ringan. Lo tengok kereta teruk lah, terbenam masuk dalam tanah. Tak tahu dia buat ke mana kan. Tapi tak mati. Pasal apa? Pasal tu baru satu cara. Baru satu cara kematian. Barangkali dia accident, tak mati. Tapi budak naik basikal, langgar mana kan. Budak naik basikal tu hak jenis tayar 4 tu. Budak kecil, main langgar dia. Dia terkejut, mati. Pasal apa? Sakit jantung. Kan? Ada sebab tak? Ada sebab. Mati ni ada sebab. Jadi Tuhan ciptakan sebab untuk kematian. Asalnya mati tu tak ada? Tak ada sebab. Sama macam syurga neraka ni, tak ada sebab-sebab dia. Tuhan memang nak pergi. Siapa ada syurga, memang Tuhan nak pergi masuk syurga tu. Ha, tapi Allah Ta'ala ciptakan sebab-sebab. Allah Ta'ala ciptakan sebab-sebab untuk berlaku adil kepada manusia. Untuk berlaku adil kepada manusia. Memang layaklah hang masuk syurga pasal hang buat amal ibadat. Memang layaklah hang masuk neraka pasal hang kat dunia dulu hang dah haka. Memang layak. Jadi tidak ada manusia yang akan berbantah-bantah dengan Tuhan pada akhirat esok. Kan? Maka masing-masing menerima habuan masing-masing. Baik. Dan Tuhan sediakan penarik ahli-ahli yang masuk neraka itu dengan amal-amal yang jahat. Maka itulah keduanya yang disediakan Tuhan. Maka bagi hambanya memilih mengerjakan barang yang disediakannya itu pada masa di dalam dunia. Ikut manusia lah Tuhan campak pada kita. Perbuatan-perbuatan itu dipanggil sebagai ikhtiari. Perbuatan yang jenis bangsa pilih. Kita pilihan di tangan kita, nak jadi jahat kan, nak jadi baik. No? Nak jadi senang kan, nak jadi sejahtera kan? Di tangan kita. No? Semuanya di tangan kita. Nak senang pun di tangan kita, nak sejahtera pun di tangan kita. Nak jadi lingkup pun di tangan kita. Semua bermula di tangan kita. Nah, lagu tu. No? Ah, baik. Nah, jadi Allah Ta'ala bagi pada kita pilihan. Nak pilih jalan mana? Kepada kita, kita sendirilah yang memilih jalan tersebut. Sebab tu tuan-tuan, budak-budak ni tuan-tuan, kita ni, ni hak budak sekolah menengah ni lah. Saya rajin belajar kat anak-anak murid saya. Saya belajar macam mana hak abang-abang dulu belajar kat saya. Saya suka lagu tu. Tanya anak murid saya, memang saya buat belajar. Tak padan ustaz. Bukan beletiak apa tuan-tuan. Beletiak supaya mereka fikir masa depan. Sedap tak sedap, anak-anak kita mula-mula ni, mereka bukan jenis fikir masa depan. Dia tak fikir. Kita kena latih mereka, ajak mereka fikir 20 tahun kan datang. Nak jadi apa? Hang 20 tahun depan nak jadi apa?
kena ajak dia berpikir dulu. Ya. 20 tahun akan datang esok, hang nak jadi apa? Lah memang seronok pasal dia tak kena fikir. Yuran mak pak bayar. Makan mak pak tanggung. Esok lepas habis mengaji, mak pak pun dah tak ada, mak pak pun dah tak larat, siapa nak tanggung? Ha, masa tu baru dia nak berakal. Lambat. Kan? Tu yang kita ada selalu sebut. Lah budak tu benar, dia tu tak apa nak berakal lagi. Akal tu ada, tapi dia tak apa nak boleh fikir lagi. Pasal apa? Kita tak bagi dia berfikir. Kena ajak dia berfikir 20 tahun. 20 tahun akan datang. Sebab pilihan di tangan kita. Esok ni, esok ni tuan, saya bagi contoh lah tuan. Adik saya, dia lepas SPM, dia tak sama mengaji lah, dia pergi kerja tu. Adik kemak saya, saya kemak. Oh. Saya kemak. Saya. Ha, saya kemak saya lah. Kalau saya buang spek ni kira suruh dia main gajak pun kira tuan-tuan tak perasan. Nah, orang kita duduk rumah lena kan. Dia main gajak boleh. Adik saya lepas SPM dia tak mengaji lah. Dia pergi kerja. Saya lepas SPM saya sambung lagi sambung sampai habis semua. Satu ketika tuan-tuan, cuti raya tahun lepas. Raya tahun lepas. Kita cuti sekolah raya lama. Dia nak cuti raya lama, tak boleh. Dia ada kerja. Lepas tu dia duduk letiak kat mak saya. Ni cerita pengajaran. Dia letiak kat mak saya. Datang, tak apa lah. Abang Mat tu tak apa lah. Dia tak apa, dia cuti lama. Dia boleh duduk rumah lama, boleh raya lama. Aku ni nak kena balik awal, nak kena pergi kerja. Dia boleh cakap tu. Saya mudah kan, saya pergi kat dia. Siapa yang pilih jalan hidup macam hari ini? Siapa yang pilih jalan hidup macam hari ini? Hang yang pilih sendiri ke aku yang atur? Hang yang pilih sendiri nak hidup macam ni? Bukan aku yang pilih hang nak hidup macam ni. Aku pilih nak hidup macam aku lah ni. Hang yang pilih cara hidup hang ni. Hang rasa? Kata lu itu senyap gua. Baru nak fikir. Baru nak fikir. Lagu tu lah anak-anak kita ni, anak muda ni. Hak sekolah-sekolah ni. Kita nak ajak dia tu. Sebab hang fikir masa depan. Fikir masa depan. Budak-budak muda ni, kalau tak lah, kalau kerja, tak maaf, kalau kerja kilang, dia rasa apa? Seronok lah, pasal apa? Ui, duit lepas. Sungguhlah lebat waktu ni. Seronok waktu ni. Esok mai dah besar Zul lah. Nah. Dengan anak ramai, dengan keluarga lagi apa. Haa, baru kita buat. Masa tak ada lah. Duit tak ada lah. Apa? Siapa suruh tak ngaji dulu? Haa, dah gitu. Betul? Pilihan di tangan mereka. Jadi kita kena bantu mereka buat pilihan. Ah tu, macam tu. Tuhan pun lagu tu lah. Tuhan dah bentang siap lah. Syurga lagu ni, neraka lagu ni. Aku dah bagi kat hang jalan syurga. Aku dah bagi kat hang jalan neraka. Lah ni, hang pilih. Haa, yang mana satu? Nah, yang mana satu? Haa, kan? Haa, tak sambung nanti kau? Haa, idaman kalbu kan? Haa, ambil, pilih masing-masing. Alah betul. Supaya apa? Supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Ha? Menyesal ha, kat dunia ni tak apa. Menyesal kat dunia ni tak apa. Paling-paling kurang esok-esok ni boleh dia teringat-teringat tu dia mau juga kerja lebih mengaji balik ke macam mana. Ha? Tapi mai kata akhirat ni menyesal boleh berubah lah. Tak boleh. Bukan masa nak berubah di akhirat tu. Tak ada lah. Takat menahan yang bawa kat dunia, yang tu lah hamba rasa di akhirat. Baik banyak mana yang buat kat dunia ni, tak tu lah yang kita akan rasa di akhirat. Banyak mana kita duk renovate rumah kita kat syurga, macam tu lah rumah kita kat syurga. Lalu kita kena renovate rumah kita lah ni. Dunia ni tempat kita nak renovate rumah kita di akhirat. Dunia ni tempat kita nak menghiaskan rumah kita di akhirat. Contohlah tuan-tuan,
Macam kita cerita dulu, pokok dalam syurga. Kan? Pokok dalam syurga, macam mana nak tanam pokok dalam syurga? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kita nak tanam pokok dalam syurga kat dunia. Jadi macam mana kita nak dapatkan rumah kita yang elok di akhirat esok? Di dunia lagi kita kena berusaha. Kena berusaha yang elok. Jadi macam itulah keadaan Allah SWT beri kepada manusia itu dua jalan, sama ada nak pilih jalan baik ataupun nak pilih jalan jahat. Jika pilih baik, dapat masuk syurga, dan jika pilih jahat, dapat masuk neraka. Yang tu lah jalannya. Pilih baik syurga, pilih jahat neraka, maka hari itu sudah tidak ada pilihan yang lain. Baik, demikian yang tersebut di dalam khabar peri Tuhan menjadikan barang yang mengelilingi syurga itu. Demikian tersebut di dalam khabar tentang Tuhan menjadikan barang yang mengelilingi syurga itu sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar arsala Jibril ila al-jannati faqala, unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, takkan dijadikan Tuhan akan syurga dan neraka, dan cukup lengkap apa segala nikmat dan kesedapan yang di dalamnya itu, dan neraka pun cukup lengkap penyeksa di dalamnya. Maka dititahnya akan hambanya Jibril alaihissalam pergi kepada syurga itu. Firmannya kepada Jibril, hai Jibril, pergi kamu kepada syurga dan lihat oleh kamu kepadanya dan kepada barang yang telah aku sediakan bagi orang-orang yang menduduknya di dalamnya daripada nikmat itu. Tidakkah siapa-siapa pun apabila mendengar akan persediaan itu, semuanya mahu masuknya dan mendiami di dalamnya dengan berkekalan. Bila mana Allah Ta'ala cipta syurga, elok dah siap syurga dengan segala nikmat-nikmat dia, dengan segala istana, dengan segala bidadari, dengan segala pinggan mangkuk, dengan segala apa semua tu. Semua Tuhan cipta elok lah dalam syurga ni. Dan Allah Ta'ala juga ciptakan neraka. Cerita ciptakan neraka dengan segala malaikat yang duduk dalam dia, nak putabu, nak tibai, nak apa semua, segala ulang, kala, jengking, apa semua siap lah. Lengkap. Apa orang panggil? Fully accommodation. Macam mana tu kan? Lebih kurang aku tu kan? Siap lah dengan kelengkapan dia dalam syurga. Siap lah dengan kelengkapan dia. Apa? Fully furnished. Finish. Lebih kurang aku tu. Syurga tu siap. Neraka pun siap. Bila dah siap tu, Allah Ta'ala habang pada malaikat Jibril, wahai Jibril, hampir maya tengok dalam syurga. Pi syurga sat dulu. Cuba tengok dalam syurga tu apa yang aku sediakan kepada ahli syurga. Tengok syurga tu macam mana, dan hampir tengok apa yang nikmat yang aku sediakan dalam syurga tu. Nah, tidakkah siapa-siapa pun apabila mendengar akan persediaan itu, semuanya mau masuknya dan mendiami di dalamnya dengan berkekalan. Pi tengok dalam syurga tu. Kalau orang tengok, orang tahu apa yang ada dalam syurga tu, depa mau tak duduk dalam syurga. Lagu tu. Maka malaikat pun kata, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Maka datang Jibril kepada syurga itu, dan dimasuknya ke dalamnya, dan dilihatnya keadaan syurga itu, dan keadaan barang yang disediakan Tuhan bagi ahlinya di dalamnya, akan sebagai lihat yang cukup pemerhatiannya, dan dapat ia mengkhabarkan baiknya dan bagusnya, menyukakan bagi orang yang mendengarnya. Semuanya suka masuk dan tinggal dalamnya. Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril, wahai Jibril, hampir masuk dalam syurga, pergi tengok apa yang aku sedia. Malaikat Jibril pun pergi masuk, pergi tengok dan perhati, sungguh-sungguh perhati.
tengok rumah macam mana pokok, macam mana pakaian, macam mana rumah, macam mana permadani, macam mana katil, macam mana pinggan mangkuk, macam mana semua ada dalam tu. Tengok perhati satu-satu. Kalau malaikat mai balik, boleh cerita ke orang. Nak abang ke syurga ni lagu mana, lagu mana. Orang semua bila dengar, ui nak pi, nak pi, nak pi, nak pi. Ha, lagu tu. Macam kita pi, di mana tuan? Nak katalah kita pi umrah lah kita. Kita pi umrah ni bukan saja kita pi buat ibadat saja, kita pi berjalan apa semua tu. Balik tu kita cerita ke orang. Ih, seronok. Panjang tu 6 harakat. Nak abang kat hang lah bedah woi. Duk Masjid Nabawi tu rasa macam tak mau keluar. Nah. Bukan tak mau keluar, sesat banyak kali. Tak jumpa pintu. Dia dah abang orang kata apa? Tak mau keluar. Wah, dah sesat kan. Duk tunggu melilong mana dia lah kawan-kawan aku ni tak jumpa. Nah. Balik tu mana ada cerita Masjid Nabawi ni lagu tu lagu ni pi aku buat berkat lagu tu lagu ni pi ha pi ke kilang kelambu Kaabah lah apa semua tu cerita satu-satu ni rasa orang hak dengar lagu tu mana ui lagu tu ui ui nah seronok dengar tu hang kalau ada duit lah hang pi lah wei pi seronok hantar nak teriak sikit nah tuan-tuan orang macam lagu mana? Ya aku nak pi, aku nak pi. Lagu tu. Pasal apa? Tahu macam mana seronok lah. Lagu tu lah malaikat Jibril kalau dia pi ke syurga ni, balik tu boleh cerita. Bila kalau cerita, mesti orang, eh nak pi syurga lah. Eh nak pi syurga lah. Tak mau dunia-dunia ni tak mau. Jeng kan. Nak pi syurga. Ha, lagu tu keadaan ni. Baik. Kemudian, qala faraja ilayhi qala fa wa'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa huffat bil makarih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sudah habis Jibril itu melihat akan persediaan syurga itu, ia pun lalu kembali mendapatkan Tuhannya dan menyembah. Katanya, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, sungguhnya tiada didengar oleh seseorang dengan syurga dan barang yang engkau sediakan di dalamnya itu melainkan semuanya mau masuk dan suka padanya. Demi Allah, demi kebesaranmu wahai Tuhan, kalau orang dengar macam mana syurga tu, kalau orang tahu lah hak kata apa dalam syurga tu, semua bakat teringin nak pergi. Macam kita duduk dengan dia ni lah. Siapa yang tak tanya pergi syurga? Kan? Allah ustaz duk cerita pokoklah syurga. Orang kan duk cerita syurga tu lagu tu pentil. Tak ada orang cakap lagu tu. Kalau ada tu memang confirm Ali nak makan. Kan? Duk cerita apa syurga ada dengan apa, dengan bidadari lah, dengan mah pemata lah. Mengarut ustaz ni. Confirm tu Ali nak makan syair tu. Kan? Paling-paling tak tu jahanam tu. Ingat. Tak nak tuan-tuan semua bila dengar cerita syurga ni. Ya Allah. Ih lagu tu no. Ih lagu tu. Ingat. Kita tengok syurga esok ni nak dapat pakaian. Macam mana nak dapat pakaian? Pi butik kan? Dah. Pi kat pokok ya. Pi kat pokok. Pokok tu ada buah besar. Pi kat pokok tu, pi kat buah besar tu, pi kopok buah tu kan. Keluar baju yang kita teringin nak pakai. Baju hak kita hajat nak pakai tu, teringin nak pakai tu. Buka tu, ui, hak ni baju kot aku. Haa, berhenti. Oh, yang ni dia jumpa hak dalam buci tu. Oh, yang dia ada semua benda. Syurga lagu tu, ustaz no. Haa, lagu tu. Kami teringin nak pergi lah Ustaz. Haa, tu orang beriman. Bila dengar cerita nak masuk syurga, cerita nak syurga, dia rasa suka, dia rasa mau. Lagu tu keadaan dia. Maka Nabi Malaikat Jibril AS kata, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, tak ada orang yang dengar pada syurga ni, melainkan semua nak masuk syurga. Semua suka kepada syurga. Baik. Maka
Mana dia? Bila habis. Nah, bila habis kata Jibril itu demikian, maka dititahnya Allah Ta'ala itu dengan dia disuruhnya dikelilingi dengan segala pekerjaan yang dibenci oleh hawa nafsu, yakni dikelilingnya dengan segala sebab yang dapat seseorang daripada hambanya tinggal di dalamnya, di dalamnya itu dengan amal ibadat dan iman. Maka siapa ada iman dan cukup amal ibadatnya, masuk ia tinggal di dalam syurga itu bersedap-sedap dengan nikmat dia. Bila mereka kata semua nak masuk ya Tuhan, siapa yang tak mau masuk? Bila dengar dari syurga semua nak masuk, Allah Ta'ala pun perintah supaya okey, lani keliling syurga tu dengan dengan amal ibadat, benda yang nafsu tersebut tak suka, keliling tengok, pagar syurga tu dengan amal-amal ibadat dan sebagainya. Lepas daripada Allah Ta'ala perintah malaikat supaya kelilingkan syurga tu dengan amal ibadat, faqala, kata Allah Ta'ala, irdi' ilaiha fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha, qala faraja'a ilaiha fa idha hiya huffat bil makarih. Bila sudah lengkap Tuhan akan syurga itu dengan dikelilingi dengan barang yang dibenci oleh nafsu, maka dititahnya Jibril pergi melihatnya. Firmannya, pergilah kamu hai Jibril, kembali masuk ke syurga itu dan lihat kepada barang yang telah aku sediakan bagi orang-orang yang mendiaminya di dalamnya. Sabda Nabi, maka kembali Jibril pergi kepada syurga itu dan dilihatnya apa-apa persediaan Tuhan lagi. Tiba-tiba sudah dilingkungi Tuhan dengan dan dikelilinginya akan dia dengan segala yang dibenci oleh nafsu manusia daripada amal ibadah seperti sembahyang dan puasa dan berhabis-habis harta kerana berbuat kebajikan dan berhabis tenaga dan fikir kepada mengerjakan yang manfaat akhirat dan menjauhkan segala maksiat. Malaikat Jibril Allah Ta'ala kata hampir balik, pergi tengok balik. Malaikat Jibril pun pergi tengok. Tengok-tengok, tadi tak ada apa pun. Lah ni penuh pula dengan dikelilingi dengan benda-benda amal baik yang nafsu tak suka, yang syahwat tak suka. Bila tengok-tengok lagu tu, maka kata malaikat, faraja'a ilaiha faqala wa 'izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahad. Bila sudah dilihat Jibril sudah dikelilingi Tuhan akan syurga itu dengan segala yang dibenci oleh nafsu, maka kembali ia kepada Tuhan lalu berkata, ya. Bila malaikat Jibril pergi tengok syurga dah kena pagar semua, malaikat Jibril balik pada Tuhan. Malaikat Jibril kata apa dia? Demi sungguhnya ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, sudahlah hamba lihat syurga itu. Demi sungguhnya takut hamba bahawa tiada masuk akan dia oleh seorang daripada manusia dengan sebab dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsunya itu. Mereka kata, wah, demi kemuliaanmu ya Tuhan, kalau syurga ni nak masuk kena keliling dengan benda-benda hak nafsu tak suka, aku takut tak ada orang boleh masuk syurga. Pasal apa? Nur nak tempuh nafsu tu. Mereka kata, pakai manusia ni tak masuk syurga lah Tuhan, oi. Ha, nah. Allah lebih mengetahui tentang hamba-hamba dia. No? Allah lebih mengetahui tentang hamba-hamba dia. Ha? Asal malaikat kata pakai tak ada orang masuk syurga. Pasal apa? Pasal nak masuk syurga ni tu macam-macam ibadat nak kena buat, pakai tak ada lah. Sama masa awal kejadian, Allah Ta'ala nak cipta manusia. Malaikat pakai argi Allah Ta'ala, dia kata, ya Tuhan, adakah kau nak ciptakan manusia sebagai khalifah atas muka bumi ni sedangkan mereka ni suka menumpahkan darah? Ha? Yang suka menumpahkan darah, suka melakukan waktu sidur fil ab, yang melakukan kerosakan atas muka bumi ni, kau nak ciptakan manusia lagu tu? Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang hamba tak tahu. Lagu tu lah malaikat Jibril bila tengok syurga pakai tak ada orang masuk lah, ya Allah, tak ada orang masuk. Allah tahu keadaan hamba dia. Sebab memang Allah Ta'ala dah cipta lah untuk ahli syurga, maka pasti ada ahli syurga yang akan masuk syurga. Ha, lagu tu. Baik. Faraja'a faqala idhab ila an-nar fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha
fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'da. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, pergilah